Yang saya hormati kawan-kawan dari Dinas Pariwisata, kemudian rekan kerja kami Mulyani yang dari dulu memang sering bersama kami, cuma dah dekat beberapa bulan ini tak saya ketemu, alhamdulillah pada hari ini ketemu. Kemudian peserta pelatihan yang saya muliakan, ibu-ibu terutama, dengan tak henti-hentinya kita bersyukur, Bu. Kita dipertemukan pada hari ini dalam suasana sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Karena kulihat dari kemari, ibu-ibu dalam suasana ceria, walaupun mungkin dah tinggalkan rumah sampai 2 malam ini, Pak, Bapak-Ibu sekalian. Tapi karena ini kepentingan kita semua, kepentingan daerah kita, kepentingan bisnis kita, kepentingan wisata kita, kita berkumpul. Kemudian pada hari ini judulnya adalah makan bedulang. Kalau di dalam undangan itu sesuai dengan tema, ada memuat apa namanya itu, apa Pak Bomol anak judul itu tidak ada tema itu. Bahwa memuat makan bedulang apa namanya itu, homestay dan kearifan lokal. Jadi kita ini punya tanggungjawab untuk menjual kearifan lokal lewat homestay kita. Itu aja aku berpikir. Lalu pada hari ini aku diminta untuk cerita salah satu bentuk budaya kita untuk kita ketahui adalah makan bedulang, Bu. Itu warisan budaya kita yang istilahnya itu warisan budaya tak benda. Itu makan bedulang. Kenapa jadi sampai disebut warisan budaya? Karena itu awalnya dari kaki nenek kita dulu. Setahu aku nama makan Jok Miju ini, akulah kelas 6 SD baru icak-icak makan Jok Miju. Ya? Kemudian makan bedulang ini, baru-baru ini 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu sengaja dibawa ke Jakarta. Bukan kita yang bawanya, ada orang yang menilai bahwa makan bedulang ini ada semacam memiliki nilai luhur yang layak untuk diperkenalkan di tingkat nasional. Di hadapan para duta besar, Bu. Di hadapan duta besar, makan bedulang. Gimana lho orang barat kita ajar makan bedulang? Nah itu nanti ada teorinya, ada caranya, ada yang harus kita tambahkan. Karena apa? Karena pergaulan kita sekarang, apalagi ibu-ibu ya yang mengelola desa wisata ya, boleh. Tidak bisa lagi kita bercerita tentang makan kecimpokan siku. Kalau orang barat nak datang ke homestay kita, tapi kita nak makan bedulang. Tidak bisa lagi kita. Lauk tok, tidak usah dibelah segala macam. Kita harus ada penyesuaian. Tapi tidak lari dari pakem maksudnya. Karena judulnya waktu itu disebut pesona. Pesona makan bedulang. Jadi unsur makan bedulang ini, ibu-ibu, ada 3, Bu. Itu perlu dicatat. Pertama, unsur etika. Nah ini yang kita jual itu etika, adab sopan santun. Kedua, estetika. Estetika itu ada keindahan. Coba lihat di dulang-dulang kita sebelum diangkat. Coba diamat. Begitu rapi, dipasang tudung lombak, disusun dengan indah. Itu dalam upaya menarik minat kita, menarik selera kita untuk menikmati hidangan yang ada di dalam. Yang ketiga, ada cita rasa. Jadi jangan mentang-mentang makan bedulang, lalu kita beli bisa ada restoran Padang. Tidak tepat, Bu. Kita punya menu sendiri, Bu. Kita punya menu sendiri. Kita punya spesifik. Ya? Macam kemarin di Seliu, aku tanya, apa menunya? Satu-satunya kebanggaan orang Seliu adalah apa gangan rias, tau tak? Green tea, tau tak? Rengang, Bu, ya? Pakai batang pisang. Apa kita salah? Tidak salah. Apa kita kalau kita bawa di dalam arena perjamuan salah? Tidak salah. Tetapi yang salah itu ketika nanti misalnya karena makan bedulang kita ini kita anak dulu secara umum itu ada dua tipu. Satu tipu sehari-hari biasanya kita hadirkan di dalam acara berwa selamatan itu.
Dia kan jawabnya kadang-kadang kita pari masa kutu aja. Aku nasa masyarakat aja sebagainya. Tetapi ketika perjamuan, ketika kita menerima tamu negara misalnya, paling jauh lah di gubernur misalnya. Ketika pegawai itu sama. Pegawai itu tidak pernah orang pakai gangan ikan. Nah pertanyaan, kenapa jadi gangan ikan tidak pernah? Pegawai itu adalah perjamuan yang sakral. Perjamuan dalam suatu acara, apa namanya itu, penyatuan anak manusia. Orang Belitung masalah gangan tidak jadi urusan, karena lah sehari-hari bu ya. Kan orang Belitung kadang-kadang nyebut, oh, 3 hari lah tidak makan gangan, lu masih gitu. Ya kan? Berarti itu makanan sehari-hari bagi kita, tidak perlu lagi itu. Maka kita sodorkanlah lauk-lauk yang tidak menimbulkan bau yang amis. Daging misalnya, dan sebagainya, sebagainya. Nah inilah bedanya begawai dengan atau begawai perjamuan dan makan hari-hari. Kalau makan hari-hari kita nak pakai umbut, pakai sambal belacan dan sebagainya, tidak jadi masalah. Nah, di sini ibu-ibu kami bagikan buku itu. Terima kasih ini kepada Dinas Pariwisata. Karena buku ini sekarang kelihatannya kami ini lagi minta bu, untuk hadir di sekolah-sekolah mensosialisasikan makan bedulang ini. Jadi sekarang yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita ada dari TV tadi ya, keindahan apa tadi, adat istiadat dan etika cita rasa. Baru cita rasa aja mereka. Etikanya belum. Etika itu dimulai waktu kita ngangkat. Di sini ada disebutkan, ini 3 tahun kami mengolah ini, Bu. Jadi makan bedulang secara sederhana, itu sebenarnya makan bersama-sama menghadapi dulang 4 orang. Nah, ini perlu, kenapa jadi kita bangga dengan makan bedulang, Bu? Makan bedulang mungkin dulangnya bukan dari Belitung, Bu, ya. Coba Ibu lihat, kalau kesempatan tadi Facebook dari mana-mana, ada orang makan apa namanya hidang atau panjang dalam satu tempat. Makanya sama-sama, situ lauk, situ nasi, kan? Ya kan? Kita tidak ada itu kontak makan cerita. Kemudian ada juga kawan, makan-makan, tapi kaki kadang-kadang. Kalau kita berdulang, tertib. Karena ada adab. Adabnya di mana? Waktu nyusun itu kan Mak Panggong kita di apa namanya, di Depor kan dipimpin Mak Panggong. Kalau ada 6 macam ya, itu yang harus menatanya itu 6 orang. Berarti ada tanggung jawab di situ. Tidak boleh misalnya, mul, mentang-mentang aku Mak Panggong, mul. Kau masak 3 macam lauk, super ayam, apa nama ayam, masak ketumbar. Itu kau urus, tidak boleh, harus 6 orang. 6 macam lauk, 6 orang. Berarti kita memberikan tanggung jawab kepada, apa namanya itu, kawan-kawan kita yang mengelola itu. Dan itu ada juga yang disebut sistem kerjasama. Nah ini dalam pencerminan di dapur. Setelah dulang itu diisi, terakhir diisi apa, Bu? Yang terakhir diisi. Ini ilustrasi aja. Yang berkuah itu terakhir, Bu. Seperti sop, gangan darah itu terakhir. Setelah diisi, diperiksa semua dengan rapi, tak diaduk kotor, lah terisi semua, baru diisi apa namanya itu yang di dalam mangkok. Setelah dalam mangkok terisi, baru ditutup, baru dipasang tudung lambak. Artinya lah siap diangkat. Nah itulah keindahannya itu ada di situ. Ngangkatnya pun tidak sembarang. Nah rumah adat kita itu alhamdulillah. Rumah adat itu mempunyai unsur syariat. Unsur syariatnya di mana? Begitu kita pegawai yang berhak berada di dalam rumah itu orang bini. Ya tidak, ya kalau ngadap pengantin kan orang bini semua. Orang laki di luar, di teras. Kurang lebar, masang bangsal orang garis kan? Di dapur khusus Mak Panggong menyusun makanan. Nah unsur syariatnya di situ. Bagaimanapun juga, tidak boleh orang laki itu berada di dalam sama-sama ke orang bini, apalagi sampai makan. Makan sedulang misalnya kan. Itulah diatur secara tidak tertulis. Nah ini untuk bahan-bahan anak, Bu.
bahan apa no untuk apa namanya penyayaan pemikiran. Kalau dalam praktek nanti di homestay kita cerita lain. Lalu kemudian dalam mengangkat itu sistem estafet berantai, ada petugas khusus dengan pakaian khusus. Kalau dapat kita pakai nadat. Kalau ada upacara-upacara ya, Pak Bahani ya, dengan pakai nadat berantai. Ngangkat nok laki tidak boleh orang bini, ngangkat nok bini tidak boleh orang laki. Melepaskan dulang orang bini, orang bini lah, melepaskan orang dulang orang laki, orang laki lah. Makanya dalam ngangkat untuk orang laki, itu di luar ini biasa disusun di parak-parak. Dia tidak lewat dapur, tapi dia lewat luar. Untuk orang bini bisa langsung dari dapur. Dan sistem melepaskan dulang itu tidak sembarangan. Jadi waktu Pesona makan berdulang di Jakarta, di Universitas Podomoro, aku ngelatih amoy-amoy sana, mahasiswi, itu cuma 2 jam, Bu. Akhirnya di mandiri. Luar biasa, kata Komika. Dia dapat mengukur bahwa ruangan ini berapa dulang, saya kira-kira ketika orang duduk tidak bersinggul. Hendri nanti tolong beri waktu ya, kalau kita nak berangkat. Kami kalau cuma praktek makan berdulang, 15 menit dah selesai sebenarnya. Tapi pengisian nilai filosofi ini yang paling penting. Karena nanti kami berharap ini kepanjang tanganan adat ini. Inilah adat kita yang paling mulia di Belitung dalam makan berdulang. Walaupun kita sendiri ngerasa, apa-apa juga. Nah, waktu melepaskan dulang, itu ada petugas khusus, Bu. Minimal 2 orang. Sikok nyambut yang membawa tadi, sikok melepaskan. Waktu melepaskan kan kalau orang bini itu kan duduknya macam ini. Ada Bu ya? Salah tahu lah Bu ya. Nah, dia menerima dulang, langsung lepaskan. Kemudian, apa yang dulu dibawa? Dulang, kemudian nasi yang disusun dengan pinggan, baru air dalam baki. Ya kan? Itulah urutan dia. Menyusunnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi bagaimana tempat itu sehingga orang empat itu dapat duduk dengan leluasa. Nah, itu dalam kita melepaskan bulan. Lalu apa keboleh dia misalnya setelahnya apa nama itu duduk ini Pak Bahani yang lebih terlihat ini. Apa nama itu bangkit langsung mungkin. Itu kan tidak beretika namanya. Nah, mungkin kita harus menyusut misalnya orang Belitung. Kalau Jakarta kan terkenal dengan susternya sok. Kalau kita kan mah, apa namanya? Kalau pas dulang yang muncul, bergeser. Bergeser mundur, bergeser mundur. Sehingga dulang itu tersusun dengan rapi. Setelah dulang tersusun dengan rapi sesuai dengan jumlah undangan, makanya dalam gawai itu ada 3 petugas pokok yang bertanggung jawab. Pengelu gawai, mak imam, mak penuh. Pengelu gawai ini kan ngatur di dalam. Mak Inang itu begitu makan berdulang, dia bukan hanya ngatur pengantin, tapi yang ngatur penataan dulang. Maka Mak Inang itu selalu bisa sebenarnya. Bukan hanya pandai apa muah apa keserangnya. Apa nama Mak? Mempercantik orang jadi cantik, macam-macam aku bisa jadi macam Mak Hujah, misalnya. Sekali perahu, Mak Kaki rukun. Nah itu. Lalu, setelah dulang tersusun, kemudian penghulu gawai mulai bercakap. Tidak pakai pendato formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bersyukurkan Tuhan. Berterima kasih kan Pak Bahani yang undang kita untuk makan berdulang misalnya. Pada hari ini kami persilakan Bapak Ibu, Bapak-bapak menikmati hidangan yang sudah disediakan. Itu penghulu gawai muka pertama kan? Nah, penghulu gawai muka pertama baru ditutup oleh undangan yang lain. Ini sedikit-sedikit masalah itu kan, undangan yang lain. Lalu di dalam kelompok dulang itu kita lihat siapa nak paling muda dan siapa nak paling tua. Nah, misalnya Subino paling muda, jangan duduk-duduk dia. Anak itu mubo segala macam. Lihat dulu, oh ada Pak Bahani misalnya kan. Berikan pinggan ke Pak Bahani. Suruh bila mubo, ambil lauk. Baru nak muda, lebih muda. Terakhir kita nak paling muda. Baru kita makan sama-sama. Itu namanya etika. Sudah itu gimana terhadap lo? Kita ini kan kalau, oh, pilihan lama-lama, anda tak makan sutong, masak ketumbar, misalkan.
ambil-ambil itu orang mempiring gitu. Itu kan tidak benar namanya. Di situ lah ada rasa kebersamaan. Baru kita harus berpikir waktu makan bertolak, ada hak orang lain dalam hak aku. Ada hak aku juga dalam hak orang lain. Makanya makan bedulang secara keluarga itu disebut sebagai sarana pembelajaran moral. Sarana kita bersyukur kalau di dalam keluarga. Maka disebut makan bedulang secara keluarga itu biasanya kalau dulu enggak sekali didasari. Kenapa? Karena bapak kita berhutan, berlaut. Kita kan enggak lengkap. Belum kan nyari laut. Layak panggil baru kita makan sama-sama. Jadi kenapa jadi makan bedulang keluarga tersebut sebagai sarana bersyukur? Maka ada ungkapan kepak bedulang makan bedulang. Sama-sama kita nikmatkan. Walaupun hanya apa namanya itu. Ya mungkin jangan kemburing segala macam kan. Tapi rasanya dengan bersyukur, insya Allah hidupnya akan lebih nikmat. Itu keluarga. Nah di dalam gawai makan bedulang ini menjadi sarana silaturahim. Sebelumnya kita bertemu ramai-ramai. Begitu makan tak boleh lagi kita ngelakar. Makan-makan, ngelakar-ngelakar. Kini baru. Kalau berkesendakan dalam macam batuk di hadapan itu tidak benar. Lah hilang nilai-nilai akhlak kita. Nah, ini kita makan berdulang di dalam suatu perjamuan. Kemudian, selesai makan berdulang, itu kan ada cuci tangan, Bu, ya. Ada apa nih? Cuci tangan, ada lap tangan. Lap tangan itu dilipat-lipat. Ya enggak? Maksudnya apa? Mentang-mentang kita udah dulu ambil lap bawah tangan, lap tangan selak-lap. Sampai semua kemukaan dia palor kan. Dan orang lain tidak kebahagiaan. Ya kan? Nah di dalam lipatan itu ada hak orang lain. Kita udah pakai lipat. Tugas kita melipat ke dalam. Maksudnya kita sebagai manusia berusaha untuk menutup keburukan orang lain. Jangan kita membuka aib orang lain. Itu kan pelajaran semua. Dalam makan bedulang. Sesudah dilipat dengan rapi, beri kepada orang kedua. Orang kedua selesai lipat. Orang ketiga selesai. Orang keempat, semuanya dalam keadaan bersih. Nah itu makan bedulang. Nah lucunya makan bedulang selesai. Dan tidak ada nyuap segala macam. Itu tidak ada mainan kan, main geser kan. Nah main geser, diangkat kembali. Nah inilah, udahnya baru kita ngelakar kembali. Memang makan bedulang itu tidak udah. Tidak udah setengah jam. Nah orang luar negeri, orang luar mengamat. Ini luar biasa budaya Belitung ini. Nah inilah yang nak kita jual di dalam pariwisata itu. Kemarilah datang tuh umur orang dari Bapenas datang ke rumah adat. Salah satu kegiatan G20 ini, duta besar dan menteri itu akan dijamu dengan makan bedulang. Kan luar biasa itu, mereka nak minta makan bedulang. Padahal di hotel kan lebih nyaman, lebih mudah kan. Karena dia nak melihat kearifan lokalnya itu. Nah ini nak kita jual di pondok wisata itu ini nak kita jual sehingga ada kesan mendalam dari tamu. Walaupun kita tidak ikut makan, kita menemani makan, kita nyajikan makanan. Nah cuma pergaulan kita sudah menjadi pergaulan internasional, tidak bisa lagi macam kita pegawai bank kampung. Ya, paling tidak dalam lauk yang 5 macam, 6 macam itu sudah ada sendok masing-masing. Ada sendok. Agar kita tidak pakai tangan ngambil. Kemudian orang makan juga pakai sendok. Itulah enggak kita tambahannya. Kami waktu di Jakarta dengan kelihayan adik Pak Darman itu siapa namanya? Bu Mul. Bu Meli ya lah. Adik Pak Darman itu kan dia pengu di sana. Jadi tidak mungkin orang barat ini makan bedulang dengan satu ketibukan. Beliau siapkan 4 ketibukan kecil-kecil. Kalau makan bedulang itu kan makan beradab. Tidak kan mungkin kita ngambil anak begini kan. Pasti kalau kita makan Rasulullah kata tadi kan. Ya, bukan hanya makan duduknya itu, tapi makannya pun sangat, makannya lama. Bu. Jadi tidak setangan-tanganan penuh nasi. Ya kan? Nah inilah nonak ya. Maksud kami sebagai dari lembaga adat,
inilah kita sosialisasikan kepada apa namanya itu tamu-tamu kita sebagai suatu kekayaan budaya. Orang Belitung tu di situ lah rasa persatuan itu timbul ketika makan bedulang. Nah, jadi dalam pergaulan internasional itulah apa nama di mana kita apa namanya itu pakem makan bedulang ini kita laksanakan, tetapi mereka juga terlayang dengan cara mereka. Makanya kalau mohon maaf lah kalau anak bukannya kalau di dalam homestay misalnya, homestay mall, tahu-tahu disiapkan meja segala macam dengan apa macam hotel, ya sama saja ada di hotel ya kan, kita kan nak menjual budaya. Kemudian nanti sampai ya, nanti kita nak dialog aja bu. No aku no anu kan aku melompat-lompat nak kami bagi nanti dia nak lalu dibaca-baca simpan karena anak kita pasti perlu lah ketika ada tugas dari guru. Kalau Malaysia sama dengan kita, cuman kalau kita bertamu ke Malaysia jangan cuba-cuba ngeraknya di situ ada kita loh. Kita itu bukan air minum itu bu, itu yang cuci tangan lah udah. Jadi dia ada macam baskom kecil. Itu waktu kami menerima pertukaran pemuda Malaysia Indonesia dicerita bahwa di Malaysia namanya Pak kata dia makan berhedam. Cuman kami ada cuci tangan khusus. Nah, itu bedanya kita. Dan beda kita juga kuliner. Jadi sekali lagi kalau makan bedulang kita kulinernya beli dari restoran Padang misalnya kan, lah hilang nilai-nilai luhur kita. Kulinernya untuk sekedar tambahan memang banyak. Kemarin kami baru mengangkat ada 4 macam lauk yang baru. Jadi pertama itu namanya daging godok. Daging godok itu irisan daging tapi dapat diambil pakai sendok. Lembut. Kedua, daging masak rempah. Ketiga, sate kambang namanya. Sate kambang itu bentuknya macam sop. Bahannya ikan tenggiri. Dibuat pentol. Jadi sop pentol sebenarnya. Sikok tu lupa aku ada 4. Itu nanti akan menjadi catatan kita untuk kita diskusikan bersama-sama. Itu untuk hidangan di dalam perjamuan. Tetapi kalau yang hidangan lain macam parit masak kucai, apa yang top itu. Serati masak ketumbar, sotong masak ketumbar, ayam masak ketumbar, semur dan sebagainya. Nah itu kita itu kekayaan kita. Makanya di Belitung ini di dalam makan bedulang kita bagi 2 bu. Ada namanya menu pesisir. Menu pesisir itu yang terkait dengan ikan, sotong dan sebagainya. Apakah makan bedulang perjamuan tidak boleh makan ikan? Boleh, cuma jangan pakai gangan. Karena gangan itu susah membaginya pertama. Kedua, gangan kalau kita hadirkan di perjamuan itu kan orang harus dibagi paling tidak 4. Kan banyak ikannya. Tapi misal kita sikok candang merasa kan tidak layak untuk jadi hidangan di pegawai kan. Nah, yang menu itu yang perlu, kemarin jom telepon aku, apa amat menunya? Pokok muka masakan ini kataku mendapat dari masak kucai, kataku kan. Salah satu menu pesisir. Menu pesisir itu kemudian tadi di samping ikan olahan, biasanya kan kalau kita kundangan kan ada ikan acar kan, sate ikan. Cuman itu aja, tidak ada yang lain. Ikan panggang dengan sambal nanas boleh, tapi jangan dalam acara perjamuan. Tapi kalau pada acara misalnya berselamat, berluar atau berapa, makan waktu mendirikan bangsa, tidak jadi masalah. Karena kita lah hadir di tengah gawai dalam baju bagus, pengantin lah wangi semerbak, nenek kita lah pakai kembang culam biar wangi rambut. Tahu-tahu misal gangannya gangan ikannya agak amis gitu kan tidak pas kan, dicari suasananya akan jadi tidak nyaman. Jadi orang dulu itu luar biasa menata itu. Nah ini perlu diketahui. Nah ibu-ibu dan bapak-bapak pengelola pondok wisata yang saya muliakan, ini bahan, silakan berkreasi, tetapi kita tetap pada pakem makan bedulang.
Karena kalau tamunya misalnya ke orang empat dalam satu satu homestay, ya, tidak mungkin kita akan memperlihatkan gimana mainan apa mak panggung memasak, tidak kan? Atau gimana? Tapi yang penting waktu kita menata dulang itu harus kita perlihatkan. Nah ini loh budaya Belitung, apalagi misalnya ruang makan itu kita beri hiasan dengan apa namanya itu apa kuliner kita, ya kan tidak salah kurasa kan? Ketimbang kita buat gambar-gambar yang apa namanya itu yang di luar daripada kearifan lokal, kita tonjolkan hal-hal yang berbau kearifan lokal. Nah jadi kalaupun nanti orang-orang bertanya apa saya kelebihan makan berdulang, jadi kelebihannya itulah tadi etika, estetika, cita rasa. Karena banyak di sini ini kejadian bu untuk diketahui. Mentang-mentang kreatif, ada makan berdulang, kata biak, aku sendak tahu, pakai ini bu, mangkoknya itu diganti pakai tempurung. Benar, boleh tak? Bu, saya tidak ada orang-orang. Tapi secara etika, orang beri tempurung, teman di kampung yang beri makan asuk bu sebenarnya. Ya tak? Samalah dengan sekarang nak dihebohkan, rendang babi. Tak jadi masalah, babi dia rendang, tapi orang Padang kan tak terima. Karena rendang itu kan makanan orang Padang yang sebenarnya kalau tidak sapi kerbau. Nah gitu juga lah kita menjaga marwah daripada budaya dan kearifan lokal kita. Jangan nanti mentang-mentang yang di apa namanya di pantai banyak tempurung, lalu buat piringnya ini dan sebagainya sebagainya. Kemudian bu, dalam cuci mulut upayakan jajak tradisional kita bu. Jadi jangan kini rutin lah biasa makanan tamu. Yang tradisional itu apa? Bingke, ya tak?